Oke, untuk di video kali ini kita akan memperbandingkan dua handphone. Ini si kembar seperti pinang di belah dua yang sebenarnya berbeda. Oke, tentu saja adalah Poco X3 NFC dan Poco X3 Pro. Mungkin sudah banyak yang tahu untuk perbedaan telak, dia hanya di kamera dan di jeroannya. Cuman bagaimana cara kita memperbandingkan kalau misalnya tanpa harus kita melihat jeroannya secara fisik? Karena memang perangkat ini benar-benar kembar identik, hampir semuanya sama. Nah, untuk membedakannya, kalau misalnya dari depan, hampir mustahil untuk dibedakan karena dari desain dan bentuk sama aja semuanya. Dari layarnya juga hampir sama, mustahil untuk bisa diketahui perbedaannya. Dari samping juga sama persis, tidak ada perbedaan yang cukup berarti. Sebagai patokan pertama untuk pembeda, yaitu untuk varian warnanya saja. Spesial untuk Poco X3 Pro ada 3 varian, yaitu Phantom Black seperti ini, kemudian Metal Bronze sama Frost Blue. Nah, yang Metal Bronze itu kalau kita temui itu sudah pasti dia hanya di Poco X3 Pro, karena di Poco X3 NFC itu tidak ada yang Metal Bronze. Karena di Poco X3 NFC cuma ada 2 varian, yaitu Shadow Grey dan Cobalt Blue. Memang harusnya yang dibandingkan Cobalt Blue ini dengan Frost Blue-nya X3 Pro. Untuk memudahkannya, itu bisa lihat dari tampilan belakang. Kita yang NFC dulu ya, untuk yang NFC ini dulu. Ini bagian belakangnya dari menyeberangnya itu hampir sama materialnya, jadi sama, dia laminated plastik semuanya. Tapi kalau untuk yang Pro ini, untuk material yang tengah ini, dia itu berbeda. Dia agak keset, kalau di sini agak sedikit licin, tengahnya itu keset. Paling perbedaan dari fisik itu aja. Kemudian dari kameranya. Sebenarnya kalau diperhatikan untuk yang ini, yang NFC itu 64 MP, kemudian yang ini, yang Poco ini, dia hanya 48 MP. Ini kalau dilihat dari lensa kameranya itu lebih besar sedikit yang 64, mungkin agak nggak terlalu terlihat, tapi jelas kentara. Untuk membedakannya secara sekilas tanpa harus masuk ke dalamnya. Kemudian kita masuk ke dalamnya. Perbedaan berikutnya adalah dari softwarenya. Oke, hari ini di hari Sabtu tanggal 1 Mei. Kenapa saya memperhatikan tanggal? Karena mungkin di kedepannya akan disamakan. Yang berbeda lagi adalah dari versi OS MIUI-nya. Untuk yang Poco X3 NFC ini sudah mendapatkan di versi MIUI 12.06. Sedangkan untuk X3 Pro, Poco X3 Pro ini dia baru di 12.03 untuk update softwarenya. Paling hanya itu. Oke, itu tadi sekilas saya tentang perbedaan dari Poco X3 NFC sama Poco X3 Pro. Selain dari jeroannya, mungkin dari kalian ada yang mau menambahkan atau mungkin ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan Anda pada kolom komentar di bagian bawah. Jangan lupa bantu saya klik tombol like, subscribe, dan share. Terima kasih.